edisi bongkar belanjaan dan food preparation. Halo semua, dan ini mini vlog Farida FR. Jadi kali ini tuh aku habis belanja bulanan, dan ini belanjaannya ya teman-teman. Ini tuh karena awal bulan ya kan, jadi langsung aku belanjain buat kebutuhan dapur biar uangnya tuh nggak habis ya kan. Lanjut aja, di sini aku langsung tata-tata aja dalam laci. Ini ada mie instan, mie gelas, susu UHT, ada cemilan anak juga, dan beberapa aku juga beli sampo, pasta gigi, kayak gitu teman-teman. Ini udah selesai, langsung aja aku tutup. Dan lanjut di sini aku belanja sayuran juga. Ini sayuran, beberapa sayuran yang aku butuhin aja sih, dan yang biasa aku masak gitu ya teman-teman, biar gak mubazir. Ini pertama-tama aku beli kangkung. Ini kangkungnya 3.000, terus aku beli bayam 2.000, ada juga toge panjang 2.000, dan toge pendeknya itu 2.000. Gak tahu kenapa ini lebih mahal. Lanjut di sini aku beli bawang merah 1/4 kilo, tapi aku lupa sih berapa harganya. Lanjut di sini aku juga beli rempah kayak temukunci dan kencur, karena cuma butuh ini aja yang habis. Oke, ini udah selesai. Lanjut di sini aku beli kubis untuk sayur sop, dan ini aku juga beli daun bawang. Aku taruh dalam air aja ya teman-teman, biar tetap segar dan sekaligus sebagai pajangan. Oke, di sini aku juga beli jagung, wortel, kentang buat sayur sop ya. Ini udah selesai food preparationnya sedikit sih untuk kali ini, karena tiap minggu untuk belanja sayuran itu aku belanjanya tiap minggu ya teman-teman. Ini langsung aku taruh aja dan tata-tata dulu. Sebelumnya ini aku tutup dulu food containernya dan aku taruh dalam kulkas gitu. Udah segitu dulu ya food preparation kali ini. Thank you semuanya udah menonton. Bye.